Video ini disponsori oleh PCBWay. Nah, PCBWay saat ini sedang mengadakan kontes yang disebut PCB Design Tutorial. Kalian bisa gabung dalam kontes ini, dan kalian juga berkesempatan mendapatkan uang tunai senilai $800. Dan gak hanya itu saja, kalian juga akan mendapatkan PCBWay Bin senilai $2,000 dan hadiah lainnya. Caranya, share pengetahuan kalian tentang desain PCB, software untuk membuat desain PCB, atau tutorial dasar apapun mengenai PCB. Untuk membantu menginspirasi lainnya, kalian bisa membuatnya dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk video. Gabung sekarang juga, dan untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi paling atas. Eits, banyak dari kalian yang menonton channel ini belum berlangganan. Jadi, saya meminta kalian untuk berlangganan terlebih dahulu. Untuk selalu mensupport channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Pertama-tama, saya buat desain neon flex-nya terlebih dahulu. Setelah itu, print desainnya. Sebagai dudukan untuk neon flex-nya nanti, saya menggunakan akrilik 2 mm. Letakkan gambar desainnya pada belakang akriliknya seperti ini. Dan untuk neon flex-nya, saya menggunakan neon flex warna merah dan putih. Neon flex ini membutuhkan daya sebesar 12 volt. Dan terdapat tanda titik hitam untuk memotong neon flex-nya. Jadi, kita harus memotongnya tepat pada titik yang hitam ini. Untuk bagian garis putih atas adalah jalur positif. Sedangkan bagian garis putih bawah untuk jalur negatif. Bentuk neon flex-nya sesuai dengan desain yang kita buat. Agar bisa menekuk sesuai desain, saya buat celah terlebih dahulu. Untuk membuat celahnya, di sini saya menggunakan pisau cutter. Dan untuk membuat celahnya, pastikan kalian buatnya pada garis putih yang sebelahnya, atau yang tidak bergaris.
Karena pada garis putih ini tidak terdapat LED stripnya, jadi aman untuk dipotong. Buat ruang pada ujung nenteknya agar mempermudah pada saat penyoleran. Dan untuk kabelnya, kali ini saya tidak menggunakan kabel flat seperti proyek saya sebelumnya, melainkan menggunakan kabel kecil seperti ini. Dan di sini ada kabel merah dan kabel hitam, agar kalian paham mana yang positif maupun negatif. Kabel yang merah berarti positif dan yang hitam negatif. Setelah itu, solder kabelnya pada netflix-nya seperti ini. Tahap selanjutnya, buat lubang pada akrilik sesuai ukuran kabelnya. Dan saya menempelkan neon flex-nya dengan super glue. Gunakan ganjalan agar kabel tidak terjepit yang mengakibatkan kabel putus. Lakukan hal yang sama pada semua huruf berikutnya.
lepaskan kertasnya. Agar kabelnya terlihat rapi dan tidak terlihat pada bagian depan, saya lem kabelnya tepat di belakang NAND flag-nya. Setelah itu, hubungkan semua kabel merah atau positifnya menjadi satu. Dan gabungkan juga kabel hitam atau negatifnya menjadi satu. Karena huruf O dan huruf I ini jaraknya berjauhan, jadi kabelnya akan terlihat seperti ini pada bagian depan neon flag-nya. Selanjutnya kita tes neon flag-nya. Dan untuk desain neon flag yang berwarna merah ini, karena hurufnya nyambung, jadi sangat bagus untuk menyembunyikan kabelnya, agar tidak terlihat pada bagian depan. Gabungkan kabel daya neon flag merah pada neon flag putih. Dan saya menggunakan double tape seperti ini untuk menempelkannya pada dinding. Thank you.
Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.